Guys, jadi pada kali ini gue bakal mereview, unboxing suatu produk untuk memperkuat sinyal HP. Nah, ini dia. Gue unbox dulu ya. Nah, ini dia barangnya. Terus, ini namanya alat penguat sinyal GSM. Jadi bagi kalian yang rumahnya gak bisa dipasangin wifi dan sinyal GSM jelek, pakai ini insya Allah bakal nambah sinyal GSM kalian, nggak bakal nambah barnya gitu. Sini kita kelengkapannya, hati-hati anjir, kita dapat kelengkapannya, petunjuk kedua antenanya, ini antena penguat sinyal omni ya, ini yang antena omni directional innovation, dapat buat ngikatnya. Ini kabel 15 meter sama ini buat nempelin di ujung HP. Jadi di atasnya nanti HP di sini. Ya gitu guys. Ini gue sekarang mau nge-review dari build materialnya. Ini di sini dari plastik penutup. Ini paralon ya. Murahan sih. Tapi lumayan lah. Ini oh, ternyata lem guys ini. Ya kan enggak? Ini lem ternyata. Lem kekuatannya. Ini kabel 15 meter. Sama ini besi buat ke HP-nya. Nah, itu harganya 80.000. 15 meter. Oke. Ini kayak murah sih. Kalau bisa tahu sendiri ini ngebongkar daleman ini. Kayaknya bisa lebih murah daripada 80.000. Dan bisa bikin sendiri. Karena gue pernah lihat ya di YouTube, ini yang segini aja. Ini 19.000 yang 15 meter. Dilihat di apa? E-commerce. Jadi kalau dari cara bikinnya mah materialnya ini sekitar 30 ribuan lah, atau 40. Dan ini dijualnya tuh 80 lebih. Lumayan lah penghasilan itu ya. Oke guys, mungkin cukup aja gitu review dari gue. Untuk video selanjutnya mungkin gue bakal nyontoin bagaimana sih caranya membuat yang kayak gini. Oke, thanks guys.